Menyambut Tahun Baru Cina, salah satu agensi model menggelar kompetisi modeling di salah satu mall di Surabaya dengan mengambil tema Sparkling of Love, terdiri dari berbagai macam perlombaan dengan diikuti puluhan peserta. Berikut liputannya. Mengambil tema Sparkling of Love at Lunar Year, kompetisi modeling ini menggabungkan antara perayaan Hari Valentine dengan Tahun Baru Cina, diikuti oleh puluhan peserta. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Infinity Modeling School ini terdiri dari berbagai macam perlombaan, seperti Photo Model Competition, Mix and Match Wardrobe Competition, Catwalk Competition, Photo on the Spot Competition, dan Expression of Love Competition. Salah satu peserta, Chelsea, menuturkan jika dirinya senang dengan diadakannya kompetisi semacam ini, dikarenakan tema yang diambil sangat unik, yakni penggabungan antara Valentine dengan Tahun Baru Cina. Di sini dia juga dapat mengekspresikan cintanya kepada orang terdekatnya. Menurut saya acara ini merupakan contoh yang baik untuk orang-orang supaya bisa lebih lebih dekat dengan orang-orang yang tercinta, karena sesuai dengan judulnya, yaitu mereka mengadakan acara ini untuk mengacarakannya dengan orang-orang yang tercinta. Karena menurut saya ini dapat untuk menunjukkan kepada orang-orang juga untuk mencintai sesama dan juga untuk menambah pengalaman dalam lomba-lomba. Acara ini namanya berjudul Sparking of Love at Lunar New Year, yang dimana kita mengangkat tema merupakan penggabungan antara Valentine dengan Imlek, yang dimana kita tahu kan bulan Februari adalah bulan yang penuh dengan cinta, makanya kita mau selenggarakan momen yang bertemakan cinta ini, seperti itu. Diharapkan dengan kegiatan semacam ini bisa menjadi wadah bagi anak-anak muda yang memiliki passion di bidang fashion. Tidak hanya kemampuan modeling, tetapi juga rasa percaya diri dan ekspresi. Husni Gofi, Surabaya TV.